Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU, memanggil mantan Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa, Lukman Edy, pada hari ini. Pemanggilan ini bertujuan menindaklanjuti salah satu keputusan rapat pleno PBNU berkaitan dengan hubungan PBNU dengan PKB. Laporan terkini dan selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV, ada Nadia Soraya, langsung dari kantor PBNU Jakarta Pusat. Nadia, selamat sore. Apa hasil dari pemanggilan Sekjen di sana, Nadia? Ya, selamat sore Valen. Mudah sekali pertemuan antara pengurus besar Nahdlatul Ulama dengan mantan Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa Muhammad Lukman Edy ini tadi telah selesai berlangsung pada pukul 13.57 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Lukman Edy ini tiba di kantor PBNU di kawasan Jakarta Pusat pada pukul sekitar 12.08 waktu Indonesia Barat. Setelah melakukan pertemuan, tadi Lukman Edy menjelaskan beberapa poin terkait dengan pertemuan yang ia bahas oleh PBNU. Di antaranya adalah, poin utamanya ini adalah membahas terkait memburuknya hubungan PKB dengan NU. Lantaran dinilai peran Kiai ataupun Dewan Suro ini layaknya dihilangkan oleh PKB. Samping itu, hal ini terlihat sejak adanya Muktamar Bali dan juga pelaksanaan Pilpres, di mana hubungan PKB dan NU ini mulai tidak baik dan terlihat dari statement ataupun pernyataan politisi-politisi PKB yang dikeluarkan saat itu. Dan samping itu juga PKB layaknya disebut mengurangkan peran dari para kiai dan Dewan Syuro, di mana hal ini dilihat dari dihapusnya pasal-pasal dalam anggaran dana dan juga anggaran rumah tangga PKB. Dan hal ini berkaitan pula dengan kepemimpinan PKB yang saat ini terlihat justru sangat tersentralisasi. Dan tersentralisasinya ini adalah kepada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Muhammad Iskandar atau yang kita kenal sebagai Gus Imin. Jadi disampaikan oleh Lukman Edy bahwa untuk pemberhentian DPC, DPW, dan juga DPP ini seluruhnya berpusat di Gus Imin begitu. Dan hal ini justru berbeda dengan marwah ataupun roh yang dibuat oleh PBNU, di mana seperti kita ketahui bahwa PBNU ini adalah salah satu atau memiliki peran dari pembentukan PKB pada awal dibentuknya PKB. Dan di samping itu juga dari Lukman Edy mengatakan bahwa ia ditanyakan terkait dengan kepemimpinan Caimin selama di DPC. Seperti yang kita ketahui bahwa Lukman Edy ini adalah salah satu sekjen yang paling lama mendampingi Gus Imin di masa kepemimpinan Gus Imin sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Dan di dalam pertemuan, Lukman Edy mengatakan bahwa ia menjelaskan terkait tata kelola keuangan fraksi yang tidak transparan dan juga tidak akuntabel, baik dalam konsep pelaksanaan pilpres juga pilkada yang akan berlangsung pada November 2024 nanti. Dan di mana ia mengatakan bahwa hingga saat ini keuangan dari PKB ini tidak pernah diaudit, bahkan tidak pernah dibahas dalam muktamar. Dan ketika dalam muktamar justru terkait keuangan ini bersifat sangat rahasia dan juga tertutup. Samping itu, dari Lukman Edy juga mengatakan bahwa hingga saat ini akan mungkin nanti dirinya akan dipanggil kembali oleh PBNU dan dari pihak PBNU, ketua informasi dan juga publikasi PBNU Ishak Zibaidi Rakib mengatakan bahwa nantinya pihaknya juga sangat terbuka untuk memanggil peran-peran lainnya di PKB terkait dengan masalah ini. Dan untuk lebih jelasnya, kita dengar bersama-sama pernyataan dari mantan Sekjen PKB, yakni Muhammad Lukman Edy. Saya menjelaskan bahwa memang secara sistematik ya, ada problem yang sangat mendasar. Ya, problem yang sangat mendasar itu adalah problem di mana PKB di bawah kepemimpinan Caimin ini secara sistematis mengurangi peran-peran dan kewenangan dari para kiai. Ya. Bahkan formalnya Muktamar Bali itu menghilangkan sebagian besar kewenangan dari Dewan Suro. Ya. Kalau dulu PKB itu mandatori dari Muktamar itu adalah Dewan Suro. Kemudian Dewan Suro lah yang kemudian memberikan persetujuan kalau ingin mengangkat ketua umum siapa, si A, si B.
Yaitu tadi pernyataan dari Lukman Edi, secara keseluruhan PBNU melihat bahwa Caimin ini layaknya seperti secara sistematis ingin menghapuskan peran Dewan Syuro dan layaknya ingin memicu terjadinya perang NU. Dan yang diingatkan oleh Lukman Edi bahwa ini dalam pertemuan kali ini tidak ada membahas terkait pansus haji. Demikian, Valen. Baik, Nadia Soraya, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.